jamaah salat subuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita masih diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan keimanan dan keislaman kita dalam menjalani kehidupan yang kita implementasikan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya baik wajib yang maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan istiqomah melaksanakannya sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah, mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita berharap keberkahan dari amal yang ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik ibadah jasadiyah, ibadah akliyah, ibadah mali, sedekah, infak dan seterusnya, membawa keberkahan bagi diri kita, bagi diri setiap kita di dunia maupun di akhirat, juga kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, kecipratan barokah amaliah kita. Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri ibadah yang membawa keberkahan di dalam kehidupan keluarganya itu. Ciri-cirinya adalah amaliah ibadahnya dilakukannya secara istiqomah. Ibadahnya dilakukan secara istiqomah, tapi tentu ini bukan ibadah wajib. Kalau wajib itu sudah pasti. Tapi ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti qobliyah-qobliyah di dalam sholat, atau sholat-sholat sunnah yang lain, duha, tahajud, kemudian ibadah-ibadah maliyah yang lain, bukan zakat, tapi infak dan sedekah, dilakukan secara kontinu, itu menunjukkan salah satu ibadah yang akan menghantarkan keberkahannya bagi dirinya maupun keluarganya. Ada juga ibadah akliyah, ya, dia gelapnya ibadah tidak bisa banyak di masjid, tapi saran-sarannya, pemikiran-pemikirannya sangat dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan jihad fi sabilillah, dalam arti sungguh-sungguh melaksanakan berbagai perintah Allah dan Rasulnya, maka itu terus menerus dilakukannya, tidak cepat putus asa, tidak cepat apa istilahnya, ada orang itu kan ngasih saran, begitu sarannya diterima dia senang, terus ngasih saran lagi. Tapi ada juga orang ngasih saran, begitu sarannya tidak diterima, tidak mau ngasih saran lagi, percuma sarannya tidak dipakai misalnya. Maka ibadah yang mengandung keberkahan-keberkahan itu diantaranya ada keistiqomahan di dalam melaksanakannya dan dilakukannya secara terus-menerus. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita insya Allah, saya meyakini jamaah subuh ini nyaris istiqomah, alhamdulillah, bersyukurillah. Maka mudah-mudahan ini pertanda pada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya. Barang siapa yang istiqomah dalam ibadahnya, insya Allah, yakinilah, nanti meninggal kita seperti orang yang sedang mimpi-mimpi indah di dalam syafaatul mautnya. Nah, hadirin hadirat sekalian, menjaga keistiqomahan inilah yang sangat-sangat diperlukan, karena setan terus-menerus menggoda kita supaya tidak istiqomah, ya, supaya tidak
istiqomah. Apalagi misalnya di dalam satu komunitas, atau katakan di masjid kita sedang bangun, misalnya bangun TPA, bangun tempat kerja ini yang kalau orang sudah berhasil digoda oleh iblis, itu pasti, kemarin kan udah nyumbang, misalnya itu. Kemarin kan udah. Nah, kalau sampai tergoda oleh itu, akhirnya ada istiqomah. Zakat atau ibadah maliyahnya, ibadah hartanya gagal. Karena sudah ada pemikiran, kemarin sudah. Padahal itu adalah bagian dari bujukan iblis supaya kita tidak dapat kembali melakukan satu kebaikan, melakukan satu amaliyah, ibadah maliyah. Sehingga kalau itu terjadi, saya kira perkembangan daripada syiar-syiar agama bisa tidak muncul di permukaan dunia. Tapi faktanya, alhamdulillah, masuk dengan faktanya, khususnya di kompre kita terus mengalir sumbangan-sumbangan dari para jamaahnya. Sampai kali ini terus mengalir dari yang langsung maupun yang tidak langsung. Artinya yang langsung diberikan kepada pengurus, yang tidak langsung ada melalui kota-kota amal, ada langsung, tidak langsung melalui transfer-transfer. Maka ini menunjukkan keistiqomahan kita, komitmen kita terhadap ibadah maliyah, terhadap perkembangan syiar-syiar agama Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini sudah hari ketiga di dalam bulan Sya'ban. Hari ketiga dalam bulan Sya'ban yang insyaallah tentu saja akan menunggu keputusan dari pemerintah bahwa Ramadan pasti tiba. Hanya kita bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkailah Sya'ban dan sampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. Di antara makna Allahumma barik lana fi Sya'ban itu adalah satu, yang punya hutang puasa, siapa saja, utamanya kaum ibu, maka ini bulan sudah bulan terpaksa harus dibayar hutang puasanya. Ya, puas hutang puasanya harus dibayar, berarti bulan Sya'ban. Jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha berupaya untuk melakukan qadha puasanya di bulan Sya'ban. Sahabat yang lain bertanya, ya Aisyah, kenapa engkau tidak melakukan qadha puasa Ramadan itu? Itu berarti Siti Aisyah ada dalam bulan itu ya, karena wanita. Kenapa engkau lakukan di bulan-bulan Sya'ban? Sekaligus puasa wasal 6 hari di bulan Sya'ban. Nah, ini Siti Aisyah punya argumentasi dalam rangka ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah setia setiap saat akan hajat-hajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahwa memenuhi hajat seorang suami, apalagi sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau sekelas suami ibu-ibu, ya walaupun sekelas suami ibu-ibu, tapi ibu kalau puasa sunnah, suaminya melarang karena ada hajat, tidak boleh puasa. Puasa sunnah ya, sunnah. Hari Senin ibu puasa sunnah, tapi suami berhajat. Bagaimana puasanya? Ya batalinya. Penuhi hajat suami. Ya, tapi kalau suami yang bijak, oh istri saya kan sedang beribadah sunnah, kosong saya suruh batal. Apa misalnya ditunda misalnya,
Tapi secara hukum ibu lebih wajib memenuhi hajat suami daripada puasa sunnah. Nah, kesimpulannya keberkahan Syaban adalah yang pertama, penuhi qada atau bayar qada-qada puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Insyaallah ibu sudah menjaga suami puasanya, alhamdulillah sudah baik. Andaikan belum, ada waktu terakhir di bulan Syaban ini untuk membayar qada puasanya, dan itu dibolehkan mengulur waktu bayar qada puasanya asalkan ada niatan untuk setia setiap saat kepada suami yang penting maksudnya lihat. Tapi kalau sekelas kita biasanya tidak sangat segitunya. Tapi ini si Aisyah radhiyallahu anha melakukannya seperti itu sehingga bayar qada puasanya sampai di bulan Syaban. Keberkahan yang kedua, kita sendiri memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban sebagai bagian daripada yang pemanasan atau latihan para puasa itu. Sebagian di antaranya ada yang pertama itu ada aja kendala gangguan di dalam katakanlah perutnya, ya. Tapi kalau sudah berlatih sebelumnya, maka memulai bulan Ramadan dilaksanakan, dia sudah terbiasa, ritme perut itu sudah terbiasa. Maka ini makna keberkahan di dalam Syaban, ya, yang tadi sebelumnya di awal dengan Allah berfirman fi Rajaban, ya, fi Rajaban di bulan Rajab. Berkah Rajab itu kita selalu membersihkan diri dengan banyak memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak tobat, menyesali berbagai dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Maka Syaban, keberkahan Syaban, kita menutupi utang-utang puasanya bagi yang berutang puasa, membayar utang-utang puasanya, dan sekaligus latihan di dalam kita melakukan ibadah puasa. Jangan sampai pas satu Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diturunkan rahmat dan berbagai keistimewaannya, kita gak bisa puasa karena sakit kah dan lain-lain. Walaupun boleh puasa, kan ayatnya yang sudah jelas, baik untuk baridun au ala syafari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau pas Ramadan kita dalam keadaan sakit atau fi syafar dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, tapi diganti bulan hari lainnya. Tetapi kerugian dalam memperoleh keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan, keberkahan-keberkahan puasa, tidak bisa didapat karena sakit tadi, atau karena musyafir, atau bahkan karena menyusui, karena hamil tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, keberkahan Ramadan dalam pengertian yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah, maka mudah-mudahan saya dan kita semua melakukan puasa sunnah di bulan Syaban ini. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Syaban? Puasa sunnah maksudnya. Rasulullah bersabda bahwa ada Syaban ini bulan di mana seluruh amaliyah-amaliyah hamba diangkat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku senang kalau pada saat amalku diangkat, diserahkan kepada Allah, aku dalam keadaan beribadah. Masya Allah, luar biasa. Bulan Syaban yang di situ ditutup amal tahunannya dan amal-amalnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
pendapat lain, amal-amal ini masuk ke apa istilahnya yang penampungan sah. Ya, kalau di istilah komputer itu kan ada hard disk, ada apa lagi, Pak? Pokoknya ada sistem yang menampung seluruh perbuatan. Kalau sekarang kan kita ada istilah jejak digital, ya, jejak digital apa saja yang pernah kita lakukan, tapi bisa ditampilkan kembali, bisa ditayangkan kembali. Maka manusia pun begitu nanti akan dilihatkan kembali apa-apa yang sudah kita lakukan, baik yang baik maupun yang sunnah, sehingga suatu ketika seorang hamba itu kaget, terkaget-kaget, baru tarawihil mujri munaki solusi darbi robbana absurna wasatina fajina amal solihatina. Mungkin itu amal yang baik, itu amal yang baik, tapi itu amal yang buruk, maksudnya itu amal yang buruk, sehingga dia minta kembali ke dunia untuk berbuat amal soleh. Amal yang baik juga sama, begitu ditambahkan, maka seseorang yang buruk ini kok banyak banget ini ganjarannya, kok besar sekali pahalanya atas amal-amal kebaikannya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua akan ditambahkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kepada kita pada saat-saat syafaatul maut dan juga nanti sedang kita berada di dalam alam barzakh. Maka mudah-mudahan amal-amal buruk yang pernah kita lakukan dengan istighfar kita, dengan tobat-tobat kita, dengan amal-amal baik kita, Allah hapus amal keburukan, Allah ganti dengan amal kebaikan. Keistimewaan dari makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amal kebaikan itu. Innal hasanata yudhibna sayyi'ah. Amal kebaikan itu bisa menghapus amal-amal keburukan. Maka aksilu, banyak-banyaklah melakukan amal-amal kebaikan agar amal-amal keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir berkaitan dengan sahabat, nanti kita akan bicara tentang Ramadan, berbagai kegiatannya, dan mungkin ada tanya jawab dari ibu sekalian, adalah dalam bulan Syawal ini insya Allah kita akan melakukan amaliyah nisfu Syawal. Nisfu Syawal insya Allah jatuh pada hari Rabu tanggal 8 Maret malam Kamis. Nisfu Syawal sesuai kalender Nahdlatul Ulama dari bidang falakiyahnya, bahwa nisfu Syawal jatuh pada hari Rabu Wage. Para jawa ada Rabu Wage, ada Rabu Pon, Rabu Kliwon, alat lagi Pon Wage, Kliwon, terus Megi, baik. Jadi nisfu Syawal akan jatuh pada hari Rabu tanggal 8 Maret malam Kamis. Insya Allah di masjid kita akan membaca surat Yasin 3 kali. Ini diamalkan oleh para salafus saleh dalam rangka ingin memperoleh keberkahan Syawal, kemudian dapat mengikuti Ramadan, karena di antara doanya itu Yasin pertama minta panjang umur, betul ya, minta panjang umur supaya nyampe Ramadan, panjang umur supaya banyak melakukan amal-amal kebaikan. Yang kedua, minta supaya diberi rezeki yang banyak dan barokah. Betapa indahnya umurnya panjang, banyak kebaikan dilakukannya, kemudian kebutuhan kehidupannya dipenuhi oleh Allah karena rezekinya banyak. Yang ketiga, supaya baca Yasin, yang ketiga supaya wafatnya khusnul khotimah.
Fatimah, masya Allah, luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya selalu dalam kebaikan dan apa namanya selalu berakhir dengan baik. Maka inilah Sa'ban, keberkahan Sa'ban yang sering kita baca doa pada sholat itu. Allahumma barik lana fi Rajab, pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Sa'ban, bulan keberkahan Sa'ban. Wa badilna Ramadan sampai pada bulan Ramadan. Saya suka nambah doa itu. Ya, kalau teks hadisnya itu hanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa badilna Ramadan. Bolehkah kita tambah doa? Boleh. Tidak menghilangkan doa yang dibaca, dibacakan oleh Rasulullah dalam teks-teks hadis. Boleh kita tambah apa tambah? Fisyah. Ramadan datang, kita dalam keadaan sehat. Wal afiyah juga penuh dengan kesejahteraan. Kemudian wasiat Ramadan datang, kita puasa. Jangan bulannya saja yang bulan puasa, kita jaga puasa. Wal-qiyam, tidak cukup hanya puasa di pagi hari, di siang hari, tapi wal-qiyam, kita melakukan qiyam lain, yaitu sholat tarawih. Ya kalau tahajud kan sudah tiap malam ya, di Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi Ramadan ada sholat tarawih. Maka doa kita tambah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bisihah wal afiyah wasiyah wal qiyam. Begitu ya. Dan maka qiyam menjadi penting, qiyam lain menjadi penting, karena di satu sisi akan diganjar oleh Allah dengan balasan yang tak terhingga. Maka qiyam Ramadan dengan sholat tarawih itu mari kita laksanakan. Nah, para jemaah sekalian, bahwa di Masjid Darussalam sebagaimana tahun lalu kita tetap melaksanakan kegiatan sholat tarawih pada Isya itu dengan imam-imam yang kita undang dari luar. Ya, ada imam dari dalam, ada imam dari luar. Ya, tentu saja imam-imam dari luar ini yang mempunyai klasifikasi qori yang bacanya lebih bagus, ya, bacanya lebih enak didengar. Ya, kalau yang dari dalam seperti saya, Pak Ali dan yang lainnya kan lebih biasa dengan berbagai kekurangannya, ya, seperti suaranya sudah standar, termasuk suara saya. Ya, dan imam-imam yang lain nanti mungkin ada Pak Haji Sambikis dan seterusnya. Maka kita undang imam dari luar supaya indah. Quran itu diturunkan oleh Allah dengan keindahan. Ya, nazalatil Quran bintartil. Quran Allah turunkan itu bintartil. Apa bintartil? Pertama dengan tajwid. Apa tajwid itu? Tajwid itu sebetulnya artinya secara bahasa, tajwid itu artinya adalah membaguskan bacaan, ya, membaguskan bacaan dengan panjang pendeknya, dengan idghamnya, idhamnya, ikhfa'nya dan seterusnya. Itu tajwid, membaguskan bacaan. Apa itu tartil? Tartil itu memenuhi hak-hak huruf, memenuhi hak-hak huruf. Kita kebanyakan kan ini, ya, banyak kan bukan cuma imam-imam di Masjid Darussalam, di masjid-masjid lain kebanyakan. Misalnya ini, an-anta alaihim, an-anta alaihim, betul kan? Sepertinya betul, sepertinya betul. Tapi secara tadi itu salah. Yang benar bagaimana? An'amta alaihim. Nah gitu. Beda kan? An'amta alaihim. Ya kalau an-nya pertama itu hamzah, alaihim, an'ain. Namanya tadi itu adalah memenuhi hak-hak huruf. Ya. Wa-duha, wa-duha.
bukan bangunan. Jadi banyak di masjid imam seperti itu kurang memenuhi tartilnya hak-hak makhluk di rumahnya tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Ya, termasuk saya. Pada waktu kalau berubah terus memang dengan itu maunya memenuhi hakul, tapi entah karena tenggorokan dan seterusnya sehingga tak sampai memenuhi hak-hak huruf tertentu yang tercapai. Apalagi pada ayat, pada kalimat-kalimat yang berubah makna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sesungguhnya yang benar Alhamdulillah ada titah tenggorokan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seharusnya begitu. Karena Alhamdulillah dengan Alhamdulillah sangat jauh beda maknanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta. Tapi kalau Alhamdulillahirrabbilalamin yang merusak segala hal-hal yang menyakitkan, beda jauh. Nah, jadi kita akan mengundang imam-imam dari luar yang mempunyai suara yang bagus, tajwidnya bagus, dan tartilnya bagus. Nah, imam-imam dari dalam, ayo terus-menerus memperbaiki bacaan. Kalau soal lupa, jangan salah, saya pun sering lupa. Bangsa salah, jangan ibu, bapak. Saya sumpah berulang, tak usah memegang dalam hati, ikhlasnya. Tapi kita perbaiki bacaannya. Kenapa? Kenapa harus diperbaiki? Karena memang kewajiban kita terus-menerus belajar. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu." Mari kita cakapkan ayat Al-Fatihah hadis Rasulullah sahih hadis ini. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang baca Qur'an tapi Qur'an melaknatnya. Banyak orang baca Qur'an tapi Qur'an melaknatinya. Kenapa? Asal baca dibetulin marah. Mau belajar, ya dibetulin makna, tidak mau belajar. Sudah tahu hukum-hukumnya, sudah tahu tajwidnya, sudah tahu tartilnya, tidak mau memperbaiki bacaannya. Nah ini, maka Alhamdulillah, insyaAllah imam-imam kita ya memenuhi standar, tapi ada kewajiban memperbaiki bacaan. Kalau nanti digituin artinya diketatin dalam surat tajwid dan tartil, tidak ada yang menjadi imam. Pak Haji Sukiman aja bacanya bagus untuk jadi imam, tidak mau. Pak Mukhyar tidak mau jadi imam. Kalau semua tidak mau, siapa imam ini nanti? Ya kan? Maka ada kelebihan, ada kekurangan. Pak Fahmi itu istiqomah di masjid, tapi sebagai imam ini tidak pernah mau. Kalau semua tidak mau, siapa yang akan jadi ya kan? Terus ada kesalahan dicopot, ya jangan. Oh disuruh tidak mau, ada imam salah sedikit dicopot, pokoknya tidak boleh. Kebetulan ibu-ibu memang tidak pernah mengimami untuk bapak-bapak. Jadi ya ibu, maaf ya jadi makmum saja. Kecuali nanti makmumnya khusus perempuan, saya gitu. Nah, jadi kemarin untuk saya bicara, tapi ada untuk kebaikannya. Ini imamnya dari luar, kita akan undang. Kemudian sholat terawihnya seperti tahun-tahun lalu dilaksanakan 20 rakaat. Yang mau 8 ya silakan kembali ke rumah masing-masing. Yang melanjutkan 20 ya terus melanjutkan. Kemudian nanti insya Allah di bulan Ramadan ada sholat tasbih, ya, ada sholat tasbih. Kemudian subuhnya tetap ada kuliah subuh baik dari luar maupun dari dalam.
artinya dari luar seperti selama ini minggu kedua itu dari luar, dari Pondok Pesantren Rahman Sidin, minggu kedua dan minggu ketiga. Dan minggu keempat kita tetap ada perayaan-perayaan tausiah dari ustaz-ustaz yang ada di dalam YouTube atau dalam video-video itu. Seperti biasa, minggu pertama dari masjid, minggu kedua dari luar, dari Rahman Sidin, sama juga minggu ketiga, minggu keempatnya juga perayaan-perayaan tausiah. Tiap hari, tiap subuh ada khutbah nanti, mungkin siapa yang mau daftar. Kemudian daftar khutbah boleh, Pak Haji Sukiman mau daftar khutbah, dan khutbah kuliah kejurit boleh, Pak Haji Mul yang biasakan Pak Marani atau saya atau Pak Haji Sambikis mau daftar khutbah silahkan untuk memberi, ya walaupun mungkin tidak langsung berkaitan dengan agama, tapi ada kaitannya dengan kemanfaatan umat dalam masalah. Yang lalu ada Pak Muslimin bicara tentang narkoba dan seterusnya boleh. Nah kali ini mohon pada salah satu dari ibu-ibu tampil untuk memberi kultum. Ya kemarin misalnya sudah ibu-ibu yang tampil pidato dan tidak apa-apa. Ya materinya singkat padat. Ya nanti ibu hebat siapa yang di kolinder yang mau memberi kultum, ya tidak usah takut ketawain lah, jadi jangan ketawain kepada Rasulullah. Artinya yang ketawain ya. Kalau ada boleh nanti sampaikan ke saya, kita buatkan jadwalnya ibu-ibu, nanti tetap di posisinya, tinggal masih pink. Nah, sehingga ada perubahan-perubahan positif di masjid kita. Ya, masjid adalah milik umat Islam, umat khususnya pemerintah bandara. Nah, umat Islam kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ya. Jadi mau ceramah boleh nanti kalau kultum Ramadan ya, atau baca boleh ya, yang baik-baik silakan. Cuma kasih tahu dulu supaya ada jadwalnya. Kemudian berikutnya tentu tadarus menjadi penting, tadarus Al-Quran yang tetap dilakukan. Kemudian ya seperti biasa nanti ada nuzul Al-Quran dan pada akhirnya ada takbir keliling dan Idul Fitri. Dan semuanya diawali dengan buka puasa bersama dan sahur tahajud bersama dimulai pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sehingga sampai Ramadan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan yang qiyamul lail sekaligus ibadah-ibadah yang lainnya. Saya kira kalau ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak berkaitan dengan Ramadan atau hal lain silakan. Sambil mengingat-ingat apa yang ingin ditanyakan, kami sampaikan ada beberapa pengurus yang sedang sakit ya. Ada pengurus masjid sedang sakit, Rasulullah hari dan lainnya ini sedang isoman dan seterusnya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat tetap sehat sehingga bisa dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan sebagainya. Kita baca Fatihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan ada yang ditanyakan, ada ibu yang ditanyakan umroh dan haji ya. Bagaimana hukumnya orang yang sering umroh dan haji? Nah, secara fikih yang pertama umroh itu hukumnya sunnah. Ya. Sementara haji hukumnya wajib. Bahkan haji itu sendiri Rasulullah bersabda cukuplah haji itu satu kali.
dalam seumur hidup. Artinya tidak dilarang untuk haji berulang-ulang. Padahal haji itu wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji itu bagi yang mampu. Sekarang umroh berulang-ulang boleh enggak? Ya boleh saja. Tetapi ya, berbagai ulama-ulama syafi'iyah itu kalaulah biaya-biaya umroh yang ibadah itu kesenangan pada dirinya, ya, ibadah umroh itu kan ya memang kepuasan ada pada dirinya, kesenangan ada pada dirinya, bisa melihat Ka'bah dan mencium Hajar Aswad dan lain-lainnya, bisa berkeliling di Mekah Madinah, bisa ziarah ke makam Rasul, itu ibadah nafsiyah memenuhi kebutuhan dirinya saja. Tapi kalau dalam umroh yang kedua, yang ketiga, keempat, karena sering tadi digunakan untuk nyumbang anak yatim, digunakan untuk sedekah, untuk bangun masjid, bangun sekolah, madrasah, justru lebih kekal pahalanya terus menerus. Ya, ya kalau begitu kan ini bu, ibadah haji dan umroh itu pol pahalanya kalau mabrur adalah surga. Ya, laisa al-hajju mabrur illa al-jannah, tidak ada pahala yang pol. Kalau sudah dasar lagi gaspol, pahala yang gaspol untuk haji dan umroh adalah surga. Ya. Sementara pahala anak yatim yang kita kasih sumbangan anak yatim, madrasah, masjid, itu pahalanya terus mengalir walaupun dilakukannya hanya sekali. Tapi kalau umrah ya selesai sudah. Sehingga banyak seperti Buya Yahya itu menyampaikan, cukuplah umrah itu yang sekali dua kali, tidak usah berulang. Sedekahkan biaya umrah itu untuk bangun masjid, bangun madrasah, nyumbang fakir miskin, du'afa, anak yatim, seterusnya. Anak yatim yang miskin ya, kan banyak juga anak yatim yang kaya. Makanya kenapa anak yatim tidak masuk bagian dari 8 asnaf? Kenapa? Karena banyak anak yatim yang kaya, bapaknya punya peninggalan yang buahnya. Maka dia tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat kan innamas shadaqatu lilfuqara wal masakin. Fakir dulu. Kalau yatimnya fakir boleh, yatimnya miskin boleh. Nah, jadi gitu kan. Jadi yatim itu tidak berhak menerima zakat karena apa? Boleh jadi yatimnya kaya. Tapi kalau yatimnya miskin, yatim yang fakir, dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau dibantu oleh yang mampu, tidak ada yang salah dalam hal seperti itu. Kesimpulannya, cukuplah umroh satu dua kali, cukuplah haji satu atau yang kedua. Kalau pergi dan kembali itu kadang-kadang hanya nafsu saja. Kalau ibu umroh berulang-ulang, apalagi niatnya riya, maka ubathir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan haji dan umroh lillah. Nah, kalau umrohnya pamer atau karena kawan, kawan kan ngajak, kita punya duit misalnya, wah ini bisa gak mabrur. Nah, kalau gak mabrur dapat apa? Kesenangan pribadi. Sementara kesenangan pribadi yang tadi misalnya tawaf jaga lillahi ta'ala, tidak dapat apa-apa. Nah, kalau ibu serius mau dapat pahala haji dan umrah yang mabrur, yang sempurna, ikuti kuliah subuh, kemudian sholat subuh 2 rakaat, itu sudah dapat pahala haji dan umrah yang sempurna.
tinggal perbaiki niatnya saja, insya Allah dapat. Ya, saya kira jelas ya, tidak usah berulang-ulang umrohnya. Kalau berulang-ulang belum jadi apa namanya, ada niatan-niatan lain. Ya, sumbangkan dananya untuk masjid, untuk madrasah, untuk fakir miskin, yatim dan seterusnya. Begitu. Ada yang lain? Masih lama masa? Oh, pasien. Ada pasien. Banyak juga dari pasien. Baik, para teman sekalian, kita sudah waktu suruh tiba sekali lagi. Mari di antara kita mengambil barokah Syaban, berupaya untuk menambah ibadah kita yang sunnah. Yang sunnah di antaranya adalah ibadah puasa Syaban. Ya, walaupun mungkin sehari dan seterusnya. Dan kemudian apabila masih ada buat apa utang puasa, mari kita bayar puasa kita, utang puasa kita. Karena Syaban bulan yang mau tidak mau harus dibayar bulan utang puasanya. Jangan sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Kalau sampai ketemu Ramadan lagi, bukan berarti harus diganti berlipat-lipat muka. Itu menunjukkan keteledoran kita sebagai orang yang punya kewajiban membayar tapi belum dibayar bayar. Kemudian mudah-mudahan umur kita panjang sampai Ramadan, dan Ramadan kita sambut dengan marhaban ahlan wa sahlan bi hudhuri syahrul Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail, salat tarawih dan seterusnya. Mudah-mudahan kita saling maaf-maafkan kalau ada kesalahan di antara kita, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa kepada sesama, sehingga bulan suci datang hati kita sudah suci, hati kita sudah bersih, sehingga kita melaksanakan bulan suci dengan hati yang penuh kebersihan, hati yang suci, insya Allah ibadah kita menjadi sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Demikian kami kerana mohon maaf. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa fa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Iman. Mas Iman. Mas Iman. Terima kasih.